السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Usama Adi Syahuddin, saya pendengar yang berlaku Allah sekalian, kita masih lagi bincangkan dua ayat terakhir daripada surat Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak diibadahkan kepadanya dengan benar melainkan dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan dialah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Muslim surat ini mereka sekalian, di sini Allah Firman menjelaskan anugerahnya kepada orang-orang beriman, iaitu lah keputusan seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari jenis mereka, berbahasa dengan bahasa mereka. Dan ini adalah seperti doa Nabi Allah Ibrahim yang pernah pohon kepada Allah Subhanahu Taala. Rabbana wab'athrihim rasulah minhum yatru alaihim ayati. Ya Allah, bangkitkanlah di kalangan mereka itu seorang rasul yang akan mengajar mereka tentang Islam, mengajar mereka tentang kitab, mengajar mereka tentang sunnah. Perkataan Aziz telah kita pelajari pada kuliah yang terdahulu. Aziz, perkataan Azza. Azza ni maknanya perkataan biasa diikuti dengan Ala, yang makna sangat sulit bagi Nabi SAW. Kemudian Anitum, dia perkataan Ana, yang berarti sukar, menderita. Nabi SAW melihat kepada apa yang berlaku pada kamu. Ra'uf dan Rahim ni pula ada perbezaan pandangan para ulama tafsir tentangnya, seperti dikemukakan oleh Al-Imam Mahmud Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Beliau ni merupakan seorang muhadis, seorang faqih dalam mazhab Hanafi, walaupun dia mengaku dia Syafi'i, tapi ternyata intasara li mazhabi al-Hanafi. Dia sentiasa menunjukkan kehebatan mazhab Hanafi dalam perbincangan-perbincangannya, walaupun dia mendakwa dia ni Syafi'i. Muslim-muslimat ini mulai kawas kelihatan. Al-Imam Mahmud Al-Alusi dan tafsirnya Ruhul Ma'ani menjelaskan bahawa rahmah dan juga ra'fah ni dua perkara yang berbeza. Ada yang pertama, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-7, Allah menjelaskan ra'fa wa rahma wa rahbaniyatani btada'uha. Allah SWT menggambarkan bahawa sifat yang pernah diberi kepada Nabi Muhammad SAW ni ra'fa, rahma, dan Nabi Muhammad SAW juga rahbaniyat ibtada'uha. Ni merupakan sifat-sifat orang pengikut-pengikut yang ada pada Nabi Isa alaihissalam. Dia pandai-pandai membuat satu rahbaniyah. Sedangkan dalam Islam ni, kalau kita fahami rahbaniyah, rahbaniyah tu umati al-jihad. Rahbaniyah ni hidup seorang diri, hidup beruzlah, tidak bercampur dengan urusan masyarakat keliling. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ada peranan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sebagai syarat untuk menjadi ummah yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggunakan dalam ayat surah Al-Hadid ni bagi menunjukkan perbezaan antara ra'fa dan juga rahmah. Begitu juga muslim-muslimat ini boleh kata sekian. Pandangan kedua mengatakan bahawa ra'uf ini adalah satu haisiyah, satu khisal, satu sifat Allah SWT kepada al-muti'in, kepada orang-orang yang taat. Manakala rahim pula adalah sifat Allah kepada muznibin, yang kembali kepadanya dengan taubat, maka Allah SWT menerimanya. Pandangan ketiga pula kata Al-Alusi bahawa ra'uf ini maknanya ra'uf bi-akribaihi wa rahimun bi-awliya'ih. Ra'uf ni lebih kepada kaum kerabat, orang ada talian satu rahim. Tapi kalau rahim ni lebih kepada penyokong-penyokong, orang-orang keliling. Ini pandangan qilah. Qilah ni dalam ilmu fiqih baik, dalam ilmu tafsir baik, ilmu lughah baik, dia menunjuk kepada qaul marjuh, pandangan kedua.
Kemudian rauf yang ketiga maksudnya biman yarahu rahim. Biman yarahu rahimun biman lam yarahu. Rauf ini kepada orang yang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rahim pula kepada orang yang tidak jumpa Nabi, umpamanya tabi'i, umpamanya tabi'i, umpamanya kita. Tapi kata Imam Al-Alusi, wala mustanad li syai' min dhalik. Semuanya tidak ada dalil mengatakan seperti itu. Lihat Al-Alusi ni mentarjihkan. Dia pandangan-pandangan mesti dia tarjih. Hujung selepas dia mengemukakan pandangan-pandangan tersebut, kemudian dia mengatakan tidak ada hujah langsung terhadap perkara tersebut. Bagi Asy-Syaikh Al-Marhum Muhammad Mutawalli Syarawi pula, beliau menjelaskan beza antara ra'uf dengan rahim ni adalah berkaitan dengan, kalau ra'uf adalah merujuk kepada kasih sayang yang berasaskan untuk mengelakkan satu musibah berlaku kepada seseorang itu, kepada hambanya kalau secara khusus. Manakala kalau disebut perkataan rahim pula adalah merujuk kepada kasih sayang Allah SWT untuk memberikan manfaat. Tentu antara yang dikemukakan, kalau mudah nak faham perkara berkaitan ra'uf dengan rahim ni, ada dua orang sahabat, dua orang di depan kita. Seorang nak lemparkan kepada kita batu, dan seorang lagi nak melemparkan kepada kita tufah, apple. Agak-agak orang nak baring batu dengan baring apple, mana satu yang kita sambut? Nak sambut apple, kepala benjol, ataupun kita nak tahan batu, terlepas apple, mana satu yang kita akan buat? Tentulah orang yang bijak, yang waras, dia akan pertahankan diri daripada benda yang menyakitinya. Maka begitulah maksud ra'uf. Rahim adalah kasih sayang berasaskan kepada manfaat, tapi ra'uf kasih sayang berasaskan untuk menolak mudarat. Atau contoh lain yang mudah untuk kita faham. Seorang tak pandai berenang, tiba-tiba terjun ke dalam sungai yang dalam, tasik yang dalam. Apa yang kita buat? Dia tergapai-gapai, hampir lemas dalam air tersebut. Apa yang kita buat? Kita akan bersusah payah, yang pandai berenang ni akan terjun untuk menyelamatkannya. Kerana itu menolak mudarat daripadanya. Kalau tidak, dia mati tenggelam, lemas. Selepas itu barulah kita educate dia. Saudara tak boleh berenang, pasal apa terjun? Dia akan mudah untuk menerima kerana kita sudah menolak mudarat lebih awal. Jadi menolak mudarat ini lebih kepada ra'fah, mendatangkan manfaat, itu namanya rahmah. Jadi muslim-muslim ini mulai kat maslian. Itu sebab kalau kita lihat dalam konotasi yang berkaitan dengan kaitan rahmah dan juga ra'fah ini, Allah jelaskan dalam ayat surah Ali Imran 185. فَمَنْ زُحْزِهَا أَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازْ. Sesiapa yang terlepas daripada api neraka, diselamatkan daripada api neraka, dimasukkan ke syurga, maka dia lah yang berjaya, beroleh kejayaan. Jadi selamat daripada mudarat itu lebih penting daripada mendapat manfaat. Maka begitulah dalam ayat Allah SWT di sini, ra'ufur rahim, itulah beza yang ketara kata Muhammad Mutawalli Syarawi. Kerana Allah SWT mustahil menggunakan dua perkataan dalam tiga kata yang sama. Jadi saudara faham maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT di sini. Jadi perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini untuk kita faham ra'uf ar-rahim ni adalah dua sifat yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingat, kita fahami bahawa tidak ada seorang nabi pun yang dapat menyandang dua description ini, dua sifat ini sekaligus, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu dalam ayat ke-114 kita dah bincangkan bahawa Nabi Ibrahim diberi nama oleh Allah Alim. Wa kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la'awwahun halim. Allah beri kepada Nabi Ibrahim ini sifat awwah dengan halim. Awwah banyak mengadu kepada Allah SWT, dan banyak halim, lemah lembut. Allah beri namanya Halim, nama Allah diberi kepada Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam ayat kedua terakhir daripada surat Taubah ini, ternyata Allah beri pada nama Nabi ini dua sifat Allah SWT, Ra'uf dengan Rahim. Tidak seorang Nabi pun yang mendapat dua pangkat ini sekaligus, muslimin-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Namun harus kita faham bahawa tentulah kandungan makna, substance, capacity, sifat tersebut tentulah berbeza di antara makhluk dengan Khalik, di antara Nabi Muhammad yang merupakan makhluk dengan Allah SWT yang merupakan Khalik. Tentulah berbeza substansinya, kapasitinya, makna mendalamnya, tentulah tidak sama muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita selidiki, ternyata perkataan ra'uf ini telah diulang dalam ayat Allah SWT dalam Al-Quran ini sebanyak 11 kali. 10 di antaranya sifat Allah SWT
Dan 8 daripadanya berangkaian dengan Rahim. Innallaha binnasi laraufur rahim. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 123. Innallaha binnasi laraufur rahim. Allah ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Jadi rauf ada salah sekali dia berserikat, datang sekali dengan rahim sebanyak 8 kali. Dan 10 daripada 11 ini merupakan sifat-sifat Allah. Hanya sekali sahaja untuk manusia, iaitu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang sedang kita fokuskan sekarang. Kemudian firman Allah SWT mengajar Nabi, perintah untuk Nabi untuk mengucapkan hasbi Allah, yang mengisyaratkan pentingnya ucapan itu untuk sering kita ucapkan. Kerana dalam ayat yang lain kita dapat melihat bahawa Allah SWT telah menyempurnakan perlindungannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam ayat surah Al-Anfal yang ke-62. Wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka berniat untuk menipu wahai Muhammad, sungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Jadi Allah SWT mengajar kita umat Islam untuk sentiasa mengucapkan hasbi Allah. Dalam ayat 123 surah Ali Imran pula Allah menggambarkan alladzina idza qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Kita orang beriman kena sentiasa mengucapkan hasbi Allah, hasbunallah. Sedap dengar ini mulia Allah sekalian. Ucapan ini telah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim yang telah kita pelajari dalam surah Al-Anbiya yang lalu. Ucapan ini juga menyelamatkan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam perang Ahzab. Ucapan ini juga telah menyelamatkan dengan izin Allah SWT Abu Muslim Al-Khawlani. Sudah kita baca tak kisah Abu Muslim Al-Khawlani? Ada tulis dalam kolom Rabbi Muslim Majalah Solusi. Majalah Solusi ini dalam kolom Rabbi mendedahkan kepada kita sirah Salafi Saleh. Penting untuk kita fahami. Abu Muslim Al-Khawlani ini hampir-hampir dibakar, dan satu riwayat yang lain dibakar, memang dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi. Tapi dengan kelebihan kalimah tersebut yang diungkapkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, Allah juga meliharinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata api yang bakarnya tidak kesan sedikit pun. Demikian juga ucapan doa ini diungkapkan oleh seorang tabi'i yang masyhur, Al-Hasan Al-Basri, yang hampir-hampir dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Jadi ucapan hasbi Allah ataupun hasbunallah ini merupakan ucapan para Nabi, para Salafus Salih. Kalau muslim-muslimah nak melihat lebih lanjut tentang penjelasan doa ini, boleh rujuk kepada buku satu-satu doa para Nabi dan Rasul dalam Al-Quran. Tadi saya jelaskan sejarahnya, sanadnya, hadisnya dan bagaimana ia diamalkan. Mudah-mudahan menjadi zikir harian kita. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk mengucapkan hasbi Allah bagi mengisyaratkan betapa penting kalimah itu untuk sering diwar-warkan. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, insyaAllah kita akan lihat kepentingan mengucapkan kalimah ini disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar sebagai satu wirid harian kita sebanyak 7 kali. Sehingga Allah SWT akan pelihara kita dari sebarang keburukan dan musibah yang kita tidak mengetahui tentangnya pada hari tersebut sampai ke waktu petang. Ucap waktu pagi selamat, sampai ke waktu petang dengan izin Allah. Ucap pada waktu petang lepas asar, Allah pelihara sampai ke subuh esok hari. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, amalkanlah doa-doa ni. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi dalam kuliah akan datang. Ujung kepada surah Al-Bara'ah atau surah Taubah ini, cantiknya synchronization, keserasian di antara awal dan akhir. InsyaAllah kita akan jelaskan pada kuliah akan datang. Allahumma alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.